apa dah jadi, apa dah jadi, sampai sekarang tak kahwin lagi. Apa nak jadi, apa nak jadi, kalau tak kahwin tahu menyesal nanti. Apa dah jadi, apa dah jadi, sikit lagi. Mula-mula aku cinta dengan Siti Zahra. Oh Melayu. Habis kau ingat siapa? Ingat yang sewaktu dengannya. Yang ini aku tak apa berkenan. Kenapa? Sebab dia kuat mata darah. Selera tengah ada biarkan. Takkan senang kalau sakit kan aku susah. Oh makan tu biar agak-agak lah ya. Bercinta pula dengan si Salma. Eh sedap namanya. Jangan tu. Jangan puji dulu lah. Kenapa? Dia minta izin keluar pagi. Bagus lah tu minta izin. Sampai malam dia tak balik rumah. Oh macam tu. Kau kau tahu? Kau lepaskan tu dah. Alah sikit no silapnya. Tak balik. Apa dah jadi, apa dah jadi, sampai sekarang tak kahwin lagi. Apa nak jadi, apa nak jadi, kalau tak kahwin kau menyesal nanti. Apa dah jadi, ini apa dah jadi, menyelodok aja ni. Bercinta pula dengan anak pakcik Hamdan. Oh sekampung, jadilah tu ya. Aku dengar suaranya kejap kecil kejap besar. Kenapa macam tu? Baru aku tahu penyemak aku kepondan. Padan, ada yang asli kenapa tu dicari? Tak nak jadi. Cari penyakit betul lah. Bercinta pula dengan si Yati. Oh tak kenal lah. Yalah. Hari ni aku berjanji sehidup semati. Alah jantan, belum dapat kapal terbang nak dibagi. Rupanya besok pagi betul-betul dia mati. Oh, wah, pendeknya umur. Itulah. Mandi bunga tu. Gila kau mati mandi bunga? Yang hidup. Oh, yang hidup. Air sunyilah sepi. Majlis kematian tak boleh bising-bising. Tak ada cerita pasal meniaga. Hormat kena hormat. Eh, Allah mana pula nak begini? Apa dah jadi? Apa dah jadi, sampai sekarang tak kahwin lagi. Apa dah jadi, apa dah jadi, kalau tak kahwin kau menyesal nanti. Apa dah jadi, ambo diantongkan perut aja. Bercinta pula dengan budak tangkat jering. Oh Perak. Jadilah. Rupanya memang dah cantik dah. Dahsyat. Tapi sayang badannya pula kurus kering. Sikit punya hal. Beri makan dedak, pilot, minum air lebih. Oh ini orang. Oh orang. Bercinta pula dengan budak tangkap. Jadilah ya. Ya kan? Yang ni pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyawa. Kenapa? Baru aku tahu penyemak aku tu pekak. Loh. Pekak apa? Pekak lah badan. Maksimumnya pekak? Maksimum. Itu.